Birmingham mempunyai sejarah penempatan yang panjang sejak abad ke-6 lagi. Ia berkembang pesat sejak berabad yang lalu sehingga mengecapi status bandar raya pada tahun 1889 oleh Ratu Victoria. Hari ini, Birmingham muncul sebagai kota metropolitan yang penting yang kaya dengan pelbagai budaya yang semakin popular dan menjadi daya tarikan pelancong. Untuk pengetahuan anda, Birmingham ialah sebuah bandar raya di bahagian barat England. Ia bandar raya kedua terbesar di England selepas London. Tetapi, sebelum bercerita lebih lanjut mengenai persinggahan saya di Birmingham, saya ingin membawa anda ke salah sebuah tempat membeli belah yang termasyhur di kalangan warga kota Inggeris ini. Paling menarik, barang yang berkualiti dengan harga yang terendah boleh diperolehi pengunjung ke sini. Di situ terdapat gedung membeli belah yang boleh didapati dengan harga borong dan diskon sehingga 600. Wow, sesuatu yang pasti menggamit minat sesiapa pun, apatah lagi pelancong. Di sini terdapat deretan kedai yang menjual barangan berjenama. Banyaklah yang ada Hugo Boss, Ralph Lauren, Gucci, Prada, Dior dan banyak lagi. Hampir 130 outlet yang bakal membuat anda semua rambang mata. Bicester Village mengambil masa lebih kurang 1 jam perjalanan dari London. Kedudukannya boleh dikatakan terletak di kawasan luar bandar. Kedai-kedai di sini mula beroperasi agak lewat, iaitu pada jam 12 tengah hari. Menyebut mengenai barangan berjenama yang boleh dibeli dengan harga borong, sekiranya pengundi berhasrat untuk mendapatkan harga yang jauh lebih murah, kenalah berpakat dengan sesiapa di dalam kumpulan anda untuk dibawa berunding di kedai. Dengan itu, bolehlah berkongsi harga barangan yang lebih berbaloi. Sesungguhnya bersia-sia di Birmingham sambil menikmati keindahan seni benanya memang tidak mengecewakan. Dan di sini juga terdapat lebih daripada 8,000 ekar taman terbuka yang menyediakan suasana yang tenang dan juga indah. Dan kepada para pengunjung yang datang ke sini, bolehlah melepaskan tekanan dari hiruk-pikuk bandar. Birmingham mempunyai populasi seramai lebih 1 juta orang penduduk mengikut perangkaan yang diperolehi setakat tahun 2005. Dikenali sebagai sebuah bandar yang pelbagai dan dinamik, Birmingham mempunyai kualiti unik yang membawa semangat kepada pelancong asing untuk mengunjungi bandar raya yang penuh tenaga ini. Bersandarkan sejarah yang menarik dengan gabungan budaya bertaraf dunia dan pelbagai penganjuran acara pameran antarabangsa, Birmingham pentas menggamit perhatian mata dunia. Kaya dengan seni bina dan infrastruktur yang mengagumkan, menjadikan perjalanan warga tempatan dan pelancong asing yang berada di Birmingham lebih mengasyikkan. Thank you.
Selalunya makan kat restoran. Kali ni saya nak rasa lain daripada yang lain sikit. Makan tengah hari kat tepi taman ni sambil melihat keluarga berkelah di sini, main bola bersama dengan anak-anak. Menghirup udara yang segar, menikmati keindahan panorama di sini. Oh, best sekali ya. Makanan tengah hari ni agak simple. Tapi cukup untuk mengisi perut saya ni. Ada begayam dan juga kebab. Ada orange lagi. Okey, marilah kita makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia begayam, ada cheese dan juga ada kentang goreng. Besar juga burger dia. Yelah, selalunya makan dengan nasi. Kali ini saya rasa nak makan burger pula lah. Dan makanan ni saya beli dekat kedai Turki. Halal lagi. Lembut lagi ni. Sedap. Sekarang ni saya nak rasa kebab pula. Kalau kita nak makan lain daripada yang lain, selalu makan nasi, boleh rasa kebab pula. Bukan selalu makan makanan macam ni. Ada ayam dan dibalut dengan roti. Ada salad dalam ni dan juga black pepper. Penuh mulut kan? Sedap. Dia punya roti pun, roti nan, jadi sedap lah kan? Ini ayam dia. Syok juga dapat lepak makan tengah hari kat sini. Bukan senang dah lalang sampai kat England ni. Memang kenalah try rasa macam ni. Barulah England. Yes. Tahu, Birmingham ini sangat popular dengan satu produk yang membawa nama bandarayanya ke peringkat antarabangsa. Produk makanan ini menjadi kesukaan masyarakat dunia dan boleh dikatakan sukar untuk ditolak. Kesempatan berada di sini, saya menjejaki sejarah yang menjadi asal-usul kepada permulaan kejayaan jenama ini. Saya kini berada di Cadbury Walk. Cadbury adalah jenama coklat global yang membawa nama Birmingham sebagai pengeksport yang paling terkenal di dunia. Pertama kali dijual dalam bentuk minuman oleh John Cadbury pada tahun 1930-an, kini Birmingham menjadi rumah kepada Cadbury World, sebuah muzium coklat yang memberi peluang kepada pengunjung mempelajari pelbagai maklumat mengenai coklat dan tentunya sejarah John Cadbury. Cadbury World adalah satu rekreasi tarikan pengunjung yang dikendalikan oleh syarikat Cadbury sendiri. Kilang Cadbury hanya wujud di Birmingham, United Kingdom dan Dunedin, New Zealand. Where I set up my business in 1824 to trade tea and coffee. I also sold cocoa nibs I prepared myself, chocolate and coffee beans. With more space, we can now prepare a cocoa powder and an eating chocolate that could be packed and sold. Introduced new products and even opened a shop in London. Our efforts were rewarded when we received our first royal warrant from Queen Victoria.
Our aim is to manufacture only the highest quality cocoa and chocolate. I know, and I can tell you some stories of less scrupulous producers who added brick dust to their cocoa. We opened our new factory in 1879, and were faced with many more challenges as the size of our workforce increased. I'm proud that you both have the courage to hold on to our beliefs and continue to treat your employees as though they were part of the family. Meneruskan perjalanan ke kilang pembuatan coklat di mana di sini terdapat demonstrasi membuat coklat yang dipersembahkan oleh kaki tangan Cadbury. Bagi yang berminat, pengunjung juga akan diberi peluang melakar apa sahaja yang dihajati dengan menggunakan ink coklat. Di dalam Cadbury World, terdapat 13 zon yang perlu dikunjungi, antaranya Estate Jungle, Journey to Europe, Wall Street, The Cadbury Story, Kadabra, The Bonneville Experience dan semestinya World's Biggest Cadbury Shop. Banyaknya jenis coklat yang tak ada kat Malaysia pun ada. Saya pun tak nak lepaskan peluang orang segala coklat yang suka didapati di tanah air. Garanti puas hati. Birmingham Central Mosque merupakan masjid kedua yang dibangunkan di England dan dibuka kepada umum pada awal 70-an. Masjid ini adalah struktur keagamaan yang paling terkenal di kota Birmingham. Semenjak dibangunkan, ia menjadi titik fokus bagi komuniti Muslim Birmingham selama bertahun lamanya dan turut menggunakan masjid ini untuk acara-acara kegiatan kemasyarakatan dan pendidikan, kuliah serta perbincangan agama. Apabila berada di kota ini, tertanya-tanya juga saya bagaimanalah agaknya penduduk Islam di sini mendapatkan bekalan makanan halal. Saya kemudiannya menemui sebuah pasar raya borong khusus yang menyediakan bekalan makanan basah dan kering yang diimport dari serata Asia Timur dan negara Eropah. Di Sira Cash and Carry ni boleh anda dapatkan bekalan daging yang halal. Ada ayam, ada daging. Daging kambing pun ada, daging lembu ada, daging cincang ada. Di Sira Cash and Carry bukan sahaja terdapat bekalan daging halal seperti yang saya sebutkan tadi. Malah terdapat produk makanan kering siap dipack, hasil laut, produk tenusu, pelbagai jenis rempah ratus, sayur-sayuran dan tidak ketinggalan buah-buahan segar. Lebih menarik lagi, kualiti kesegaran barangan yang ditawarkan boleh diperolehi oleh para pelanggan dengan harga borong. Pastinya, dengan harga rendah yang ditawarkan peniaga, memberi pulangan yang berganda kepada pelanggan yang membeli belah di sini. Siang tadi,
Saya menikmati hidangan tengah hari ala-ala bersantai di taman yang disapa angin sepu-sepu bahasa gitu. Untuk hidangan malam, saya berkunjung ke sebuah restoran terakhir untuk episod minggu ini. Masuk saja ke restoran ni, mata dah disajikan dengan dekorasi yang menunjukkan identiti sebuah bangsa. Mesti anda pun tahu kan? Tetapi sebelum tu, kita lihat dahulu serba sedikit kaedah penyediaan menu makan malam saya yang disediakan oleh chef restoran ini. Penyediaannya, tak sabar rasanya nak cuba. Tinang ketika tanah. Tinang ketika tanah. Oh, sorry. Terlebih feeling pula. Almaklumlah bila dah masuk dalam restoran Punjabi Masala ni, terasa macam kat Bombay pula. Selera pun dah bertukar. Apa tak lagi ni? Ha, tengok makanan depan saya ni. Nasi biryani Punjabi. Okey, oh ya, untuk pengetahuan semua, yang spesialnya nasi Punjabi ni dia ada 5 layer. Ha, layer apa tu? Dia ada mula-mula nasi, lepas tu dia ada ayam lagi, lepas tu dia letak nasi lagi, lepas tu dia letak kentang, lepas tu dia letak nasi lagi, lepas baru ada telur. Oh, tak pernah saya jumpa nasi yang berlayer-layer ni. Kalau jumpa air 3 layer adalah. Okey, nak juga rasa ni macam mana? Terkorek-korek sikit dululah. Okey, so kita ambil dia punya kentang goreng. Ambil dia punya telur sikit. Oi. Tak tahan kalau macam ni. Satu lagi. Ya nasi. Okey. Makan ya. Nasi biryani dia, nasi biryani Punjabi ni lain daripada kat Malaysia. Sebab chef tadi beritahu saya dia ada letak secret sauce. Ha, nama pun secret, jadi saya tak tahu lah sauce apa dia letak. Tapi memang sedap. Rasa dia punya pedas-pedas dia, dia punya campuran kentang tu, dia masak memang orang kata lain lah. Dan yang menariknya, kalau anda dapat tengok sini, saya cari ayam dia. Dia bukan guna ayam yang selalu kita pakai tu. Dia guna ayam ni, ayam tanduri. Itulah kelainan nasi biryani Punjabi ni. Okey, mari kita rasa ayam tanduri ni ya. Rasa ayam ni lain ah. Rasa dia punya lemak-lemak dia. Sebab mungkin sebab koalin ni secret sauce yang chef gunakan tadi. Dan saya perasan diorang ada letak krim susu macam tu kan. Kalau kita guna santan pun sedap juga. Kentang ni diorang goreng. Mesti rasa rangup kan? Sedap. Ada masin-masin sikit. Wah, siap ada cili hijau yang digoreng lagi ni. Siapa yang suka pedas macam saya ni, dapat cili hijau ni memang terbaiklah. Pedas juga cili hijau dia ya. Yang kita tahan. Kalau anda semua datang ke South Hall, jangan lupa datang ke Punjabi Masala ni, rasa nasi biryani Punjabi ni. Kalau saya, saya bagi nama nasi biryani 5 layer. Weh, ni ada telur jadi 6 layer. Sedap. Untuk pengetahuan anda, episod minggu ini adalah yang terakhir saya berada di bumi England.
Ketika ini, saya berada di pelabuhan Dover untuk menaiki feri menyeberangi Selat Inggeris ke Calais, Perancis. Bagi anda yang masih ingat, Dato' Abdul Malik Maidin adalah perenang solo jarak jauh yang merupakan orang pertama dari Malaysia sekaligus Asia Tenggara yang berjaya berenang merentasi Selat Inggeris pada 3 Ogos 2003. Bila disebut feri, ketahuilah bahawa feri PNO yang merentasi Selat Inggeris bukanlah feri biasa, tapi ibarat sebuah kapal Star Cruise dengan dek-dek besar untuk memuatkan ratusan kereta, lori dan bas serta deretan kedai, restoran dan pusat perniagaan sebanyak 3 tingkat. Sebaik memasuki feri, semua penumpang tidak dibenarkan berada di dalam kenderaan dan dikehendaki naik ke dek-dek komersial. Perjalanannya mengambil masa kira-kira 2 jam waktu pelayaran dari Dover ke Calais, Perancis. Dari London nak ke Liverpool, singgah pula ke Manchester. Dari kota hingga ke desa, saya mengembara nak cari makanan halal di serata dunia. Mengutip pengalaman tidaklah terkira. Semoga bermanfaat kepada semua. Rasa halal antarabangsa mengakhiri pengalaman dan kenangan manis kami di sini. Assalamualaikum.